Halo guys, balik lagi bersama gue siapa? Gue Rahman. Jadi, kali ini gue bakalan lanjutin main Dragon Ball ya kan. Soalnya, game yang satunya tuh itu udah mulai menegangkan guys. Jadi, berhubung buat biar apa ya? Ya, biar tenang dikit lah kita main gelut-gelutan dulu ya kan. Kita main Dragon Ball dulu buat ya santai lah, jangan terlalu buru-buru biar cepet abis gitu kan. Oke, langsung aja. Gue udah ada di Dragon Ball ya. Kita langsung ke story mode ya kan. Kemarin kita sampai Saiyan Saga pas lawan Vegeta ya kan. Tapi sebelum itu, gue kecilin suaranya dulu ya. Suara musik gamenya nih, tadi dulu. Oke, udah gue kecilin. Tapi kok sama aja ya, bodoh lah. Pokoknya musiknya udah gue kecilin aja. Jadi sekarang kita ke Battle Final. Ya, gue sebacain ya, gak usah. Nyusahin. Yos, ikuzo. Ya pokoknya di sini menceritakan si Goku ngelawan Vegeta, yang dimana Vegeta ini merupakan seorang prince apa tuh, prince tuh apa sih ya, pangeran saya, yang dimana dia anak si raja Saiyan sendiri, yaitu Vegeta, nggak tahu Vegeta berapa, nama bapaknya juga Vegeta juga namanya. Nama planetnya pun planet Vegeta, bukan planet Saiyan, planet apa-apa bukan. Nah jadi, yang gue bilang kemarin kan si musuhnya tuh datang. Nih yang dia ada di belakang ini nih, ada yang botak, rambut panjang, mana ini Vegeta ya kan. Lanjut, langsung aja kita play ya kan. Nah jadi si Vegeta ini datang berdua sama yang botak. Nah yang botak kan udah mati tuh. Subtitle gak usah dibaca ya. Siapa yang guyu orang caca piye. Kuping gua budek nih anjir. Gua kecilin aja lah. Ya pokoknya dia ngomong apa ya? Gak usah lah. Jadi ceritanya itu kayak tadi gua bilang. Omosirai, menarik sekali ya kan. Banyak bacot, gak kena ya. Waduh. Ayo Ken. Boom. Masih tawa lu ah. Elah. Hilang lagi. Ya kalau bagi kalian yang udah nonton animenya atau ngikutin juga, ya mungkin udah tahu lah. Namun sini biar seru aja kan. Aduh. Lu masih bisa kawain gua lo. Ntar juga kalah. Cih, enak kan. Anak gumi yang Saiyan sampah seperti dia bisa
nandingi gua gitu kata dia. Gak bisa diampunin. Gak bakal gua ampunin anjir. Pokoknya gitulah. Itu dialog dia ya, bukan gua. Kayaknya ini merusak stick dah. Nah, ada fakta menarik juga nih. Ini game merupakan salah satu game yang, bukan salah satu, yang utama dalam merusak segala stick. Lihat. 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 Macet. Langsung rusak itu. Makanya dibilang-bilang rusak tuh kayak gimana bang? Ya itu tadi. Kita tau lagi muter-muter. Wup. Patah aja tuh ini analog ya. Tapi ada lagi selain itu juga ya, tapi yang merusak sih itu doang, yang begitu-begitu doang, sisanya ya enggak terlalu lah, tergantung mainnya aja. Tadi gue juga santai kan, biasa ada yang begitu-begitu. Coba sana dulu. Wow. Jadi apa? Jadi gorila. Ozaru. Nah, di sini kan Goku tuh belum bisa nggak tahu kalau dirinya juga bisa berubah kayak gitu. Cuman kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa soalnya buntutnya udah nggak ada ya. Jadi semua Saiyan tuh bisa berubah jadi kayak King Kong gitu. Nah Goku dulu pernah berubah. Cuman Goku nggak sadar. Makanya dia kaget ngeliat lah. Kok bisa berubah jadi Ozaru, ini apa nih? Jadi monster dia gitu kata Goku. Ini sengaja gua kalahin biar bajunya tuh keren Gokunya. Nah keren kan? Udah berakhir Kakarot. Nah nama aslinya Goku Kakarot ya. Nah kalau di misi doang begini. Kalau di lagi main game biasa pasti muter-muter analog lagi kayak tadi. Dikremas jadi ini jago juga dia timingnya itu segede gitu kagak kelihatan anjir. Kalau kalian ngikutin ini anime kalian tahulah ini lagunya siapa. Maksudnya ya pas lagi lawan apa gitu nih soundtrack muncul ya kan. Keren sih. Fah. Fah. Wah. Gak boleh kalah nih gua. Wah kalah.
2 hours later. Oke. Gua udah langsung loncat ke sini ya. Langsung dikasih jigong baru mulai. Hup. Ini jadi masalah gede banget gitu loh. Jadi enggak bisa gua dia bisa keremes-keremesin gua. Gua enggak bisa anjir. Ya iyalah, badan aku itu. Yaduh. Mengerti, memori penuh. Ngapa nih? Oh, oke. Okay. Ngadu kayak gini dulu ya. Bayanginnya no. Ngadu sikil, ngadu jotos sama King Kong. Genki Dama. Genki Dama kalau di bahasa Indonesia literally ini bola semangat. Kayak aneh aja gitu bola semangat. Gue penuhin hoop Kaioken. Boom. Akhirnya kan. Nah, gila gila. Kalau di filmnya sih, di animnya dia buntutnya tuh dipotong sama ya Jirob kalau nggak salah namanya. Temennya Goku juga, teman kecilnya. Nah, itu dia jadi orang lagi. Jadi orang lagi ya, abis itu berantem lagi tapi bukan sama Goku. Makanya di sini udah enggak ada lanjutannya. Kayak ya udah gitu doang. Sebenarnya tuh ada Gohan, Kuririn sama Yajirob tadi, udah itu doang. Lo Piccolo yang lain kemana bang? Kan pada mati. Sampai sini dulu ya kan. Jadi nanti selanjutnya tuh bakal ada yang namanya Frieza Saga ya kan. Jadi ceritanya setelah melawan bangsa Saiyan, bangsa sendiri. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya kan. Lakukan semuanya jika kalian orang baik. Kalau kalian baik, subscribe. Kalau kalian orang, like.